kalian. Ini akibatnya, kalau masih sama Genji. Udah bos, kita bisa aja dari sini. Dan kita dapat bayaran besar dan ketiga. Bener juga lo. Woi, apa yang lo semua lakuin? Genji, tolong aku. Maju selangkah aja, kita buat mampus. Aku bukan Genji. Aku gak peduli, mau Genji, mau Sakura, mau Nagato, kita habisin dia. Maju! Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Kamu gak apa-apa, Genji. Aku gak apa-apa. Dan satu lagi, namaku bukan Genji. Woi, kamu gak apa-apa? Genji, bukannya kamu tadi nolongin aku? Apa? Sepertinya Sakura yang nolong kamu. Maaf, aku gak ada di saat kamu butuh. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kan kamu yang selalu nolongin aku. Tetap aja, yang harusnya nolongin kamu adalah aku. Itu kewajiban aku. Kamu selalu dalam bahaya gara-gara aku. Aku gak apa-apa. Kamu jangan ngomong seperti itu. Aku senang kok sama kamu terus. Makasih, kamu selalu ngertiin aku. Aku antarin kamu. Pasar. Kalah lagi kita. Sama bos. Tapi kenapa geng kita dipermaluin terus? Apa kata dunia nanti ya? Bener, Ple. Dulu geng gua disebut dengan Tofu-Tofu Caicok. Waduh, artinya apa Bang Kidra? Artinya taring dari Mandarin. Wow, serem juga bang ya. Tapi sekarang malah jadi taring tai. Tapi gua. Sabar bos. Mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan. Terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gua bisa kembaliin kejayaan geng gua. Lu inget pertarungan kemarin? Mana barangnya bang Chat? Ini barang. Ini bos. Woi. Ngapain lu transaksi di sini? Lu gak taunya daerah Genji? Maksud lu apa? Ada apa urusannya? Ampun bang, gua anak baru, gua gak tau apa-apa. Lu bohong, mana barangnya? Mana barang tadi? Ini bang. Lut gua ada disana bang, ambil bang. Bilangin sama bos, besok kita perang aja. Ya, cukup Draken, kita pergi dari sini. Woi, lu kenapa? Gua digebukin sama Kidra sama Draken. Bangsat. Mereka juga bilang tempat ini akan jadi tempat perang.
Siapa takut? Kita hajar mereka balik. Geng kita terlalu diremehkan. Bagaimana ini, Genji? Bagaimana apanya? Kita balas mereka. Wijana, bawa dia ke rumah sakit. Gak usah bawa aku ke rumah sakit. Kita bantu Genji. Kamu mau kemana? Aku harus pergi berperang. Aku ikut. Jangan. Kamu di sini aja. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Ya udah, kamu jangan sampai kenapa-napa. Aku tungguin kamu di sini. Baiklah, aku pergi. Kita perang sekarang. Datang juga lu anjing. Lu pikir kita takut? Jangankan 2 orang, 100 orang pun kita bantai. Bener gak, bos? Bener. Ini bakal jadi kuburan kalian berdua, anjing. Udah lama gua gak berantem kayak gini. Gua bakal tunjukin kekuatan gua yang sebenarnya. Biasanya kita gak banyak bacot. Mending kita mulai saja pertarungan ini. Sorry Genji, kita terlambat. Emang selalu begitu? Akhirnya, ada perolahan juga. Ya, ini semakin menat. Ayo kita sikat mereka. Aku menang. Syukurlah kamu gak kenapa-napa. Sudah, bos. Jadi inget-inget lagi. Itu hanya bikin malu geng kita dan tidak akan berkembang. Lebih baik kita bikin rencana. Susun rencana terbaik dari yang terbaik. Supaya lebih sempurna. Supaya kita bisa menghancurkan kerajaan si Genji itu. Gue punya ide. Dia sangat sadis. Kita tembak kepalanya. Wih, mengerikan, bos. Kita pukuli. Lalu kita buang mayatnya ke sungai. Wah, mantap. Exactly. Ide yang sangat brilian. Mau kapan kita lakuin itu? Sekarang juga. Kemana tuh orang? Katanya mau CODan di sini. Woi! Siapa lu semua? Cih, woi!
bro. Kayaknya jam tangannya mahal kok. Boleh kita. Hey, Cil, sini lihat sini, Cil. Tas lu ada duitnya, Cil ya? Sama laptop juga ya? Enggak ada, Bang. Ah, gak jangan. Mungkin enggak ada. Iya, ayo sama kita lah. Ayo kita ya. Gua mau nagih utang ke sini. Gua ini bang keliling sebenarnya. Lu mau hidup lu aman atau di sini terancam sama kita, Bang? Ayolah, Bang. Jam 3 gua harus nonton bola nih. Ah, jangan ganggu gua. Gampang bola, yang penting duit dulu sini lah. Pukul lu keras juga. Siapa lu sebenarnya? Lu kujangan apa? Bang keliling dari panel. Aduh, ampun bos. Kita cuma disuruh sama bos Kidra, bos. Di sini juga. Ternyata banyak sampah di sini. Apaan ini? Genji udah mati. Dan semua anjing-anjing Genji dimasakkan dari dunia ini. Terus aja, ini bukan masalah pertama. Ini akibatnya kalau lu memilih pihak yang salah. Woi! Semua, hajar dia. Ya! Gak apa-apa lo? Gue gak apa-apa, cuman bonyok dikit. Sebenarnya ada apa ini? Gue juga gak ngerti. Tapi yang jelas, mereka bilang kalau mereka udah berhasil bunuh Genji. Gak mungkin. Genji gak bakal mati semudah itu. Gue khawatir dengan Izana. Mereka bilang anjing-anjing Genji akan dihabisi satu persatu. Lo tenang aja, Brody. Gue yakin Izana bisa ngatasin mereka. Dia kuat. Woi, muka lu terlihat mirip sama gua. Kenapa lu? Gua gak tahu. Gua tiba-tiba ditembak sama orang gak dikenal. Padahal gua baru datang ke kota ini. Pasti lu kira. Gua bakal nyelamatin. Apa yang terjadi? Tubuh lu gua selamatin dengan cara bergabung sama gua. Selama apa itu? 1 bulan. Biar nyawa lu selamat. Siapa nama lu? Kujio Hanako. Dan lu siapa? Gua Take Genji. Oi Genji, lu pakai jurus apa sampai bisa masuk ke tubuh gua? Ajar kak gua. Gue bakal bantu lo. Mau kemana lo sekarang? Gue harus nagih hutang seseorang. Oke, gue bantu. Kita berangkat. Ya anjing, bayar utang lo, bangsat. Bos Kidra nanyain. Bentar bang, gue belum ada uang bang. Hei Genji, lu ngapain kesini? Ini bukan urusan lu. Mending lu cabut dari sini. Dasar bocah-bocah bodoh. Masih aja lu kayak gini. Lu boleh gak suka. Pokoknya akan kayak gini. Dengar lu bangsa. Kalau gue lihat lu lagi. Lu gak apa-apa? Gua gak apa-apa. Gua balas pukulan lo. Bos, kita digebukin bos. Siapa yang gebukin kalian? Genji bos. Malu-maluin gua aja lo. Udah mah kalah kita kemarin. Iya bos. Tolong kemarin itu bikin malu kita aja bos. Benar, Plek.
gua aja malu. Bon, tenang aja bos. Kita harus tetap optimis, jangan malu, selalu malu aja. Gua punya ide yang bagus. Bos, tapi Genji terlihat berbeda. Ini dia punya kekuatan baru, bos. Kekuatan apa anak anjing itu? Gua gak ngerti, dia punya kekuatan apa. Tapi bisa-bisanya dia ngalahin kita. Bukannya lo emang selalu kalah, anjing? Bos, tapi kali ini kita cuma satu pukulan rata. Biasanya dua pukulan, kita rata. Kalah mah kalah, anjing! Udah, Play. Kita jalanin rencana kita. I know, bos. Oh iya, Play. Ngomong-ngomong, apa rencana lo? Rencana gua, bos. Gini aja, bos. Bagaimana kalau kita suntik si Ijana, bos? Kenapa harus Ijana? Nggak ada orang lagi soalnya. Tapi rencana itu udah kita pakai, kerindaman. Kalau bisa berkali-kali, kenapa cuma sekali, bos? Betul juga. Yoi. Lu harus tahu, sebenarnya gua salah tembak. Wah, salah tembak bagaimana? Kalau salah tembak, kenapa nggak lu tembak lagi? Itu masalahnya. Mukanya terlihat sama, seperti Genji semuanya. Dan peluru gua cuma ada satu. Waduh. Ya udah bos, kalau gitu kita panggil si Rindaman yang sekarang kita jadi si Draken itu. Oke. Kita peralat dia supaya kita gebukin si Ijana. Ijana, yoi. Soalnya kalau kita sendirian nggak bakal kuat bos. Kita harus panggil si Draken itu orang. Oke. Kita rencanain jalan itu. Oke. Draken, ngapain lu kesini? Giniin bolanya. Bagaimana kalau lo sendiri yang ngambil bolanya? Hajar dia! Siapa kalian? Apa yang terjadi? Anjur juga obatnya. Lu digebukin sama si Teke Genji malu. Gua nolongin lu sampai sekarang kayak gini. Makasih udah nolongin. Tapi siapa Genji? Genji adalah orang terjahat di tempat ini. Dia musuh terbesar kita. Dan dia sangat buas. Genji, seberapa kuat dia? Kita gak perlu tahu seberapa kuat dia. Yang kita tahu, dia pernah mengalahkan Lao, Sachio, dan Hanma. Apa semuanya mati sama dia? Mati. Itulah kejadian orang itu. Genji. Ada apa, Sakura? Hidra, udah benar-benar keterlaluan. Teman-teman lu dipukul, termasuk Ijana. Gua dengar-dengar mereka mau mencuci otak Ijana. Apa yang harus kita lakukan? Ini gak bisa dibiarin. Pertama, mereka mau nusuk cewek gua dan mau bunuh cewek gua. Dan sekarang, sahabat-sahabat gua mereka pukul. Kita harus selamatin Ijana. Mereka pasti udah cuci otaknya seperti Rindaman yang menjadi Draken. Biar gua yang urus Draken. Lu urus sisanya. Kita berangkat perang sekarang. Ini ternyata lo semua bangsat. Datang juga lo Genji. Ah!
lu datang. Ayo kita selesaikan urusan kita, Draken. Tempat ini bakal berdarah. Kita bakal duel sampai mati di sini. Kita lihat siapa yang bakal berakhir. Dengan Izana. Mereka bilang anjing-anjing Genji akan dihabisi satu persatu. Tanya mulai. Reninya, belum keroyokan kali ya? Ini lawan gak kalau gak. Ikin. Draken, sini kan bolanya. Sini kan. Bagaimana? Kalau bolanya? Lo sendiri yang ngambil. Iya, yeah. Bagaimana kalau lo sendiri yang ngambil bola? Action. Semua, hajar dia. Gak apa-apa lo? Gue gak apa-apa. Cuman bonyok dikit. Sebenarnya ada apa ini? Gue juga gak ngerti. Tapi yang jelas, mereka bilang kalau mereka udah berhasil bunuh Genji. Gak mungkin. Genji gak bakal mati semudah itu. Gue juga berpikir begitu. Ini akibatnya kalau lo memilih pihak yang salah. Hey! Waduh, ada jagoan datang nih. Beraninya cuma keroyokan kalian. Sini lawan gue kalau berani. Ulah. Lu tenang aja, Brody. Gue yakin Izana bisa ngatasin mereka. Dia kuat. Ya, ini aing. Lo semua hajar dia. Ya. Action. Ya. Action. Kabur. Tunggu lo, Kenji. Awas lo. Action. Draken, mau ngapain lu kesini? Balikin bro. Action. Cabut. Awas lu Sakura, lihat aja. Action. Lu gak apa-apa?
Kok gak apa-apa, banyak dikit. Sebenarnya ada apa ini? Gue juga gak ngerti. Tapi mereka bilang Genji udah mati dibunuh sama mereka. Gak mungkin. Genji gak bakal mati semudah itu. Draken, mau ngapain lo kesini? Siniin bolanya. Bagaimana kalau lo yang sendiri? Eh, itu apa? Bagaimana kalau lo yang ngambil sendiri bolanya? Ya. Beraninya keroyokan kalian. Sini lawan gue kalau berani. Bagaimana kalau lo yang ngambil sendiri? Atuh lah ganteng. Action. Woi. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Iya. Tadi yang action. Aku gak apa-apa. Kamu gak apa-apa, Genji? Aku gak apa-apa kok, tenang aja. Terus nanti tambahan los ngecek tahun itu. Lamun bom. Ayo, tambahin PK Genji. Ya. Action. Kamu gak apa-apa, Genji? Aku gak apa-apa. Dan satu lagi. Namaku bukan Genji. Nah, ini untuk nge-podcast foto. Genji, bukannya kamu tadi nolongin aku? Apa? Sepertinya Sakura yang nolong kamu. Maaf, harusnya aku yang nolong kamu. Aku malah gak ada di saat kamu butuh. Genji, kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu selalu... ada di... Genji, bukannya tadi kamu nolongin aku? Apa? Sepertinya Sakura yang nolong aku. Nolong aku. Action. Wah, pakai cara-cara lah. Kita bunuh aja Genji sekalian. Action. Pakai cara apa, bos? Action. Woi. Kamu gak apa-apa? Nah, jawabannya. Action. Genji, bukannya tadi kamu nolong. Action. Udah play. Kalau kita nggak bisa culik cewek Genji, kita pakai cara lain. Boleh juga, bos. Action. Oh iya, kan lu punya senjata, bos. Kenapa nggak dari dulu pakai, bos? Lu kira ini Amerika, bisa enaknya pakai senjata, pelurunya aja terbatas. Apa karena bisnis kita terganggu, jadi lu gak beli peluru? Bisnisnya terbatas, bukan anjing apalah. Action. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Kamu gak apa-apa? Genji. Action. Kamu gak apa-apa, Genji? Action. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa, Genji? Gitu. Kata-katanya hari ini, kata-kata. Yang penting deh. Yang penting jangan ngungkapin aja lah sekalian. BTS Bos Kidra jadi apa sekarang, Bos Kidra? Jadi apa? Jadi apa, Gus? Lain enggak jelasnya. Jadi apa Bos Kidra? Enggak jelas jadi Bos Kidra. Ada, Pak. Kata-kata enggak ada. Enggak ada. Yang penting mah ungkapin aja lah. Ya. jangan jujur lah soal perasaan mah. Ya. Gitu ya, ngomongnya. Aing kajal. Terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gue bisa ngembalin kejayaan geng gue. Lo inget pertarungan kemarin? Action. Ya, aduh, anjing. Action. Mau kemana? Gak ada jalan buat lo, anjing. Action. Dada gue sakit. Bos Pedro, gimana ini? Bodi! Action. Woi bangsat, lu gak tau urusan sama siapa?
Hah, lu bakal habis di sini anjing. Anjing lu semua. Ya udah, kalau yang mau anjing lu semua. Ya udah. Kalau semua mau ngetes gua, maju lu semua bangsat. Action. Waduh, artinya apa Bang Kidra? Artinya taring dari Mandarin. Wow, serem juga Bang ya. Tapi sekarang malah jadi taring tai, capek gua. Iya. Sudah bos. Jadi inget-inget lagi, itu hanya bikin malu geng kita dan tidak akan berkembang. Lebih baik kita bikin rencana, susun rencana terbaik dari yang terbaik supaya lebih sempurna, supaya kita bisa menghancurkan kerajaan si Genji itu. Mana woi? Genji udah mati. Dan semua anjing-anjing Genji kita binasakan dari dunia ini. Action. Dada gua sakit. Bos Pedro, gimana ini? Gak apa-apa, Hasan. Cuman duit cepet. Ya sih. Gimana ini? Duit gak dapet, malah kita dipukulin. Lo sih, Rawi, gak sabaran. Balik. Anjing, Rawi. Anjing, ya. Action. Terus aja, ini bukan masalah kesalahan. Action. Bangsat. Kalah lagi kita. Sabar bos. Tapi kenapa tim? Action. Bangsat. Kalah lagi kita. Sabar bos. Tapi kenapa geng kita dipermaluin terus? Apa kata dunia nanti ya? Benar, Ple. Dulu geng gua disebut dengan tofu-tofu caicok. Gua punya ide. Ide yang sangat sadis. Kita tembak kepalanya. Wih, mengerikan, bos. Kita pukuli, wow. Lalu kita buang mayatnya ke sungai. Wah, mantap. Exactly. Ide yang sangat meriah, bos. Mau kapan kita lakuin itu? Sekarang juga. Oke, bos. Sesuai rencana. Baik. Gua punya ide. Gimana kalau kita tembak kepalanya? Wow. Itu sangat sadis. Sadis sekali. Iya. Yeah. Action. Perempuan. Malah mata. Action. Ini akibatnya kalau lu milih pihak yang salah. Mati anjing lu. Banyak goblok, banyak. Action. Aduh anjing. Ini akibatnya kalau lu milih pihak yang apa-apaan ini? Action. 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 Mati lu anjing. Action. Jok, tolong Jok. Ya, Dani. Action. Maju lu bangsat. Akhirnya lu datang, Genji.